namanya Warung Krisna. Hey guys, welcome back to my channel. Nah, sekarang aku lagi ada di Sanur dan mau makan di namanya Warung Krisna. Ini diajakin sama temen juga di Bali. Warung Krisna ini kalau nggak salah tadi ada menunya yang terkenal yaitu ayam kelayak, guys. Kita langsung check it out aja. Ingredients-nya, guys. Ini apa ya? Itu bumbu Bali, bumbu raja. Bumbu Bali ya? Iya. Terus ini sayur-sayurnya. Ini ayamnya ya? Ayam betutu. Betutu ya? Iya. Tapi namanya ayam kelayak tadi? Enggak, ayam betutu ini. Uh-huh. Yang oh, ini. Ya. Oh, ini yang tadi saya makan itu, guys. Ya. Boleh dibuka? Boleh. Ya, ini ayamnya, guys. Ayam apa namanya? Ini tadi? Ayam suwir. Suwir gitu ya bilangnya. Soalnya tadi saya dikasih tahu kok namanya ayam kelayak atau apa tuh. Bukan ya? Nah, ini ayam suwir. Nah, ini tipat. Ini ketupat. Ketupat ya. Nah, kalau orang Bali bilang ketupat itu tipat ya. Iya. Betul kan? Ya tipat, guys. Jangan lupa ya, guys. Kalau ini apa? Itu ayam duit. Sayap. Ya, yang ini? Ayam goreng. Itu telur. Oh, ini telur? Iya, ada garam. Dikasih apa? Garamnya. Oh, dikasih garam ya? Iya. Nah, oh, ini aku paling suka nih. Kacang. Mantap. Oh iya, ini restoran ini udah buka dari tahun berapa, Mbak? Ini sekitar tahun 2000-an. 2000-an ya? Iya. 2000 berapa? 2000. Tepatnya? 2000. 2000 pas? Iya. Oh, berarti udah 20 iya. Tahun dong ya? Iya. Oh. Lalu, ini saya juga nggak terlalu lama di sini. Oh, belum terlalu lama iya. Ya, Mbaknya. Sudah berapa tahun, Mbak? Baru 1 tahun. Oh, baru 1 tahun. Iya. Iya. Sini berarti menu paling andalannya ini aja. Iya. Atau ada yang lain? Enggak, cuma ini cuma bedanya kita ini pakai nasi ketupat sama bubur di sini. Oh, itu. Jadi iya. Namanya ayam betutu. Iya. Nasi ayam betutu. Nasi campur Bali. Nasi campur Bali ya. Oke, okay, guys, welcome back to my channel. Nah, sekarang udah di Warung Krisna. Ini tadi kalau kata Ko William sama Ko Teguh, ini makanan spesialnya adalah ayam belayak. Betul ya, Ko? Ayam belayak. Tuh, guys, ini isinya tuh ada lilitnya. Terus juga ada macam-macam ya, kayak di nasi campur gitu. Tapi ini pakai ketupat, guys. Tupat, tipat. Kalau di sini bilangnya orang bilang tipat. Terus ada sayur-sayurnya, kacang, juga ada sambelnya, telur, terus kulit, dan ayamnya nih mirip kayak babi guling gitu, tapi ini ya ayam ya, guys, halal di sini. Kita langsung coba dulu sayurnya. Ini kuahnya dulu, coba deh. Kuahnya unik nih. Makan, guys. Ini rasanya kuahnya kayak apa ya? Ada kayak kuah apa ya ini? Santan ya. Mirip-mirip gitu ya. Santan tapi lebih light. Ya, santan tapi lebih light, guys, kalau kata Cica. Wah, ini berpadu banget nih. Jadi dari sayurnya ada kuahnya, dagingnya dimakan jadi satu langsung tuh rasanya mantap jiwa. Kalau di Solo mungkin kayak opor gitu. Yes. Campur langsung mantap. Makan, guys. Sambelnya juga berasa nih. Kurang berasa. Dan coba yang ini kulit, guys. Komplit ya kalau ada kulitnya segala gini.
kulitnya rasanya juga unik, tapi nggak terlalu crispy sih menurutku. Ayam belayak guys, tuh. Tempatnya juga nyaman, tapi kayak ada modelnya kayu-kayu, rumah kayu gitu, bambu. Suasananya adem. Mantap. Sambil makan. Kita coba juga, ini adalah sate lilit. Aku paling suka tuh kalau makan gini, ada kacangnya ini loh. Kacangnya mantap. Udah mulai kenyang guys. Daging-dagingnya semua. Mantap guys. Gue kalau makan cepet guys, soalnya kalau nggak cepet katanya rezekinya mampet. Iya. Kalau packing lama, makan cepet. Iya. Porsinya lumayan gede nih. Gak ada kekenyangan men. Oh ini orang Surabaya, Jakarta banyak kesini. Udah mulai. Walaupun lagi kondisi pandemi, orang-orang Indo itu juga udah kangen liburan guys. Jadi kalau weekend, long weekend gitu, mungkin di Bali ini juga rame. Cus. Menurut aku ini overall nilainya 4,5. Wah, puas banget. Dan ini seneng banget aku suasananya kayak gini. Ini aku dari dulu suka tempat kayak gini. Oke guys, gitu aja. Jangan lupa buat komen, like, share, and subscribe to my channel to support me because my subscriber my supporter. Yes, jangan lupa nanti tunggu video-videoku yang lain lagi ya guys, di makanan-makanan Bali dan Solo yang lain tentunya. Bye bye. Kemarin tuh aku isinya kan ada cewek-cewek kan, make up kan enggak mungkin. Gimana? Enak kok. Turun kan? Enak ya. Iya. Terus enak enggak? Enak kenyang. Oke, gimana? Enak. Mantap ya. Terus puas semua. Porsi ayam itu tadi nasi ayam campur ayam aja. Enggak ya. Itu yang pakai nasi. Tipat-tipat ya tadi. Tipatnya satu porsi itu 28 ya. Ya, komplit guys. Dan porsinya gede banget ya, tadi kenyang banget loh itu. Luar biasa aja. Iya. Makasih banget. Iya.